si ceritanya. Tahun ini kita merencanakan saat ini kita sedang merekam single terbaru. Jadi ceritanya tahun ini kita merencanakan rilis single. Di ya menyiapkan satu single itu dengan nanti insya Allah video klip. Karena posisi sekarang kita bertiga, jadi teman-teman yang lain nggak bisa take. Kita dibantu oleh seorang drummer Gae dan beliau mau, jadi kali ini sangat terbantu bantuan beliau. Beliau adalah kita dadaan ya, karena apa semuanya emang dadakan, jadi emang kebetulan kita memberanikan diri karena dari dulu kita nggak pernah kasarane minta tolong atau ngerepoti temen, jadi kita beranikan diri ngomong ke beliau via WhatsApp. Terus alhamdulillahnya beliau menerima dengan baik dan mau, jadi ya prosesnya kita improve. Kita lihat flow-nya beliau gimana, gitu, terus kita ngikut. Cepat karena kebetulan jadwal beliau dipas-paskan, jadi langsung cuma beliau ngomong ada sampel audionya enggak, itu langsung kita kirim, beliau langsung oke mas, nanti tak coba kulik dulu, langsung beres. Akhirnya kita pesan studio recording, jadi langsung take drum. Dan selanjutnya kita sekarang baru ngisi instrumen yang lainnya. Kita bertiga karena memang kebetulan kita bertiga yang sedang aktif di garap gurita. Jadi ya itu kita ngisi partnya ya dia. Nah, kita bagi. Trigger kita warming up untuk menyiapkan album selanjutnya sih mas. Kita akan lebih aktif di tahun depan, insya Allah. Siap, gas. Cigas. Untuk tantangan sih kita lebih ke apa ya mas, waktu dari masing-masing personel juga, karena ya kesibukan masing-masing, ya ada yang momok juga, ya harus kerja,
ya mengklopkan waktu itu ya butuh proses lah, makanya ya teknis di satu sisi kita juga cuma jalan bertiga ini untuk nanti ngisi part-part, ya akhirnya ya kita selesaikan bertiga. Tapi kita berempat ya, maksudnya kita si Aeng akan nanti teknisnya akan ada part akordeon itu yang ngisi Aeng, jadi dia akan ngisi di Banjarmasin gitu. Teknisnya jadi kita kalau kita di sini bertiga, tapi nanti si Aeng tetap ngisi di Kalimantan gitu teknisnya. Kirim-kirim file. Goals dari single ini ya kita akan rilis, direncanakan akhir tahun ini, kalau enggak ya meleset di awal tahun depan beserta dengan video klip. Dan beliau juga berkesempatan mau untuk ngisi part drum itu, jadi ya kita senang banget di itu. Single ini kita akan banyak dibantu sama beliau, sama kita akan tetap ngeband live, jadi teman-teman yang mau ajak kita main silakan berkontak, karena di sini juga kita ada teman-teman yang siap membantu, sekalipun kita cuma bertiga tapi akan ada teman-teman yang siap membantu. Sama jelas album ya, persiapan album ya, biar ya mungkin single ini yang jelas akan membuat kita lebih aktif lagi untuk membuat musik baru, biar tidak bosan dengan track-track yang lalu yang selalu kita mainkan itu. Tapi ke penyemangat lah mungkin mati. Pesan-pesan ya tetap dengarkan musik punk dan mari ben-benan. Menyiapkan satu single itu.